JSJKL dengan dibantu dengan APD Ceras telah membuat serbuan di tiga lokasi. Yang pertamanya di Star River Maluri, di mana kita telah berjaya menangkap satu lelaki kira penjaga dan lima perempuan Vietnam, aktiviti pelacuran. Yang keduanya di Sunshine Miharja, satu lelaki Cina sebagai penjaga dan juga empat perempuan Thailand, satu perempuan Laos, satu perempuan Vietnam dan dua perempuan Indonesia sebagai pelacur. Dan yang ketiganya di Spring City, Bukit Jalil, satu lelaki Cina sebagai penjaga dan juga lapan perempuan Vietnam sebagai pelacur. Jumlah tangkapan pada petang ini, tiga penjaga dan 21 orang pelacur. Pecahannya, Vietnam 14 orang, Thailand 4 orang, Laos 1 orang dan Indonesia 2 orang. Anggaran umur 20 hingga ke 43 tahun. Seksyennya 372B dan 373 Kanun Kesesaan, dan juga Seksyen 61C Akta Immigration dan 151C Akta Immigration. Mereka ni melalui telefon, WeChat dan sebagainya, dan kadang-kadang bayaran pun melalui transfer online saja. Dan pelanggannya pun difahamkan golongan-golongan ni. Kasih orang daripada luar jugalah, daripada Vietnam, daripada Bangla dan sebagainya.